Semoga dan Kabupaten Bekasi semangatnya menuju tempat-tempat di mana Prabowo Gibran akan dimenangkan. Hari ini kita saksikan hadir para tokoh, para hakim yang selama ini. Di Kabupaten Bekasi dan ini sudah 10 kali ya, 10 kali deklarasi di Jawa Barat dan juga di tempat-tempat lain termasuk di Jawa Tengah, Jawa Barat dan juga Sumatera Utara dan apa di Sulawesi Utara juga. Jadi ini suatu apa program ya, program dari organisasi masyarakat yang ormas yang namanya Prabowo Manya. Saya kira itu sebetulnya ya. Cara hari ini kami temukan kalau ada pertanyaan-pertanyaan Pak terkait untuk deklarasi dengan Gibran, Bapak deklarasi dengan Gibran sendiri seberapa yakin? Oh, kami sangat yakin. Maka saya tidak mau apa mendahului beliau ya. Dari Golkar sudah Pak Gibran sudah silaturahmi dengan beberapa pimpinan partai, lalu tadi dengan Pak Ahaye dari Demokrat, tadi malam dengan Pak Yusril dari Kebangkitan, dan saya kira dari Nora sudah menyampaikan dukungan, saya kira dengan Pak Sulhas ya, dari Pak Sulhas dari PAN sudah diajarkan, saya kira kita harap ke besok ada deklarasi. Pak, saya dengar demikian, tapi ya jamnya saya belum tahu. Ya, saya dengar kemungkinan besar besok. Pak, yang saya dengar Rabu. Pak, ada pengaruh tidak misalnya dengan memilih Gibran ini kan tengah ramai dinasti politik atau keluarga ini seperti apa ya, Pak? Ada dinasti politik. Maaf ya, yang ngomong siapa sih dinasti politik? Harus lihat cermin dong. Sebentar. Oke, sekali lagi. Sekian, silakan video. Video ya. Kabupaten Tanah Tumbuh Utara, Bantul ke Bekasi.